pernah bilang sebelumnya kita tuh sering banget kesini. Padahal sebenarnya nggak gitu-gitu dekat amat sih. Ya tapi lumayan dekat lah. Terus sekarang mau nyari cemilan. Kita lihat aku mau beli cemilan apa. Oke. Nah teman-teman, sekarang aku udah beli ini. Ini cemilan pertama. Terus kita makan di sini. Duduk di dekat apa nih? Kayak ada danau-danau buatan gitu, terus sampingnya tuh orang jualan. Sekarang kita mau ngambil dulu. Wait. Teman-teman, kita udah selesai ngambil. Tadi nggak sempat rekam karena ribet banget. Nih, di belakang sini nih tuh banyak cemilan. Oh ya, ini Chatramu, kalau kalian kesini harus beli itu. Thai tea gitu. Itu bagus banget ya. Ini tempat favorit jualan mie gitu. Kayak mie pakai bakso gitu, enak banget deh. Nah, sekarang kita mau cari kue-kuean gitu. Tadi kan udah makan bakso, enak, pedes. Ada kayak di perahu-perahu gitu. Jadi ini tuh kayak melambangkan Thailand tuh jual, suka jualan kayak gini, buah-buahan. Kan yang namanya buah Bangkok, buah Thailand itu terkenal enak-enak banget dan seger-seger banget. Yuk kita hunting cemilan lagi. Nah teman-teman, sekarang aku mau cobain yang ini. Ini enak banget. Dia tuh kayak santan pakai tepung beras gitu ya. Kamu mau? I don't know ini namanya apa. Ini enggak, aku nggak tahu namanya apa, tapi pokoknya enak banget. Oke, okay. Apa mau? Ada buah apa gitu. Enak. Bagus. Ini enak satunya 15 baht satu. Hari ini tuh Icon Siam lagi rame, parah banget ramenya. Aduh, jadi aku kayaknya nggak akan videoin sering-sering dan sebanyak mungkin. Mungkin kali ini akan pendek klipnya karena sumpah ini rame banget dan rada malu juga kalau sambil jalan terus kita vlog ini. Oke, okay, I'll see you again. Teman-teman, balik lagi. Jadi aku udah beli ini kayak biasa, nggak pernah absen. Terus aku beli ini apa namanya, kayak bakpao gitu. Mau cobain dulu. Ini saya makan. Ini aku beli yang isinya mushroom. Ini helpin, popin dong. Modelnya kayak gini. Ini satunya 20 baht. Aku baru mau coba enak apa enggak ya.
okay sih, tapi nggak terlalu kerupuk favorit. Jangan capek dong.